Beginilah rutinitas Indra Iskandarsyah sehari-hari. Sejak divonis menderita kolesterol tinggi dan terkena serangan jantung, pria berusia 59 tahun ini tak pernah lepas dari obat-obatan. Setidaknya 4 butir obat harus ia konsumsi setiap hari agar tidak terkena serangan jantung untuk kedua kalinya. Masih teringat betul di benak Indra ketika ia bersepeda dan terkena serangan jantung pada 2016 lalu. Nah, pada saat saya naik sepeda itu, terjadi seperti dada saya panas, kemudian sesak napas. Nah, di situ saya sudah mulai merasa curiga nih, ada apa di diri saya gitu ya. Kemudian saya tetap paksakan, pada saat di pertengahan jalan saya sudah tidak kuat. Menyadari ada yang tidak benar pada tubuhnya, Indra pun segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jantung. Sesuai dugaan, dokter mengatakan adanya penyempitan pembuluh darah koroner lebih dari 95% dan harus dilakukan kateter atau pemasangan ring jantung. Indra mengaku tidak merasakan gejala apapun sebelum terjadi serangan jantung. Namun ia menyadari serangan yang dialami disebabkan oleh pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Asal-muasal sih nggak ketahuan ya. Artinya saya biasa makan, biasa tak pernah olahraga, saya makan yang berlemak, seperti makan bakso, makan soto Betawi gitu ya. Artinya yang mengandung kolesterol tinggi lah ya. Kemudian itu berat badan saya juga sudah lebih dari 100 kilo pada waktu itu. Pasca pemasangan ring, Indra pun mengubah pola hidup untuk menjaga kesehatannya. Indra menyadari serangan jantung tak bisa diremehkan. Kini, Indra tidak lagi menyentuh rokok, mengurangi makanan berminyak, makanan bersantan, dan daging olahan. Setiap hari, Indra rutin mengkonsumsi sayur dan olahraga ringan di waktu luangnya. Serangan ya takut alami lah ya. Berarti ada rasa takut, ada. Cuman ya kita nggak sempat berpikir lagi karena tujuannya kan cepet-cepet ke rumah sakit gitu, segera ke rumah sakit gitu loh. Udah itu aja, takutnya takut mati ya pastilah. Kenapa serangan jantung ya? Serangan jantung paling ya kita nggak bisa dibuat main-main gitu ya. Namun, apa itu kolesterol? Bagaimana kolesterol bisa menyebabkan serangan jantung? Kolesterol adalah gabungan lemak dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan vitamin D dari matahari, pembentukan hormon, serta memproduksi lapisan membran sel dalam tubuh. Namun, jika jumlah kolesterol di tubuh berlebihan, tentu akan berdampak tidak baik bagi tubuh kita. Dampaknya kalau terlalu banyak, tentu akan menyebabkan penumpukan nomor satu di jaring lemak. Yang kedua, yang paling berbahaya, ada deposisi di dinding pembuluh darah. Baik itu pembuluh darah koroner di jantung, pembuluh darah di perifer, di kaki, atau bahkan mungkin di otak, serta pembuluh darah organ lain. Yang paling sering, yang tentu sangat berbahaya, penumpukan di pembuluh darah koroner, di mana itu nanti kita sebut sebagai penyakit aterosklerosis. Ada dua tipe kolesterol di tubuh kita yang dibawa oleh lipoprotein, yaitu HDL, atau High Density Lipoprotein, yang disebut juga sebagai kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoprotein yang disebut sebagai kolesterol jahat. HDL disebut kolesterol baik karena memiliki lemak yang sedikit dan lipoprotein yang banyak. HDL akan mengangkut lemak dari seluruh tubuh untuk dibawa ke hati dan dibuang oleh tubuh melalui proses ekskresi. Sebaliknya, LDL memiliki lemak yang banyak dan sedikit lipoprotein. Hal ini membahayakan karena LDL akan membawa lemak ke seluruh tubuh, terutama ke dinding-dinding pembuluh darah di jantung. Dan ketika jumlah kolesterol yang berkeliaran di darah terlalu banyak, kolesterol dapat menempel ke zat lain dan membentuk suatu plak atau lempengan. Plak ini sangat berbahaya karena zat lain akan terus menempel dan membuat plak semakin besar. Ketika itu terjadi, maka akan ada penyempitan saluran darah di mana aliran darah dan oksigen yang menuju ke organ vital seperti jantung dan otak akan terganggu dan dapat menyebabkan nyeri dada, serangan jantung, bahkan stroke. Terkena kolesterol tinggi tidak memandang umur dan berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2019, 15 dari 1.000 orang di Indonesia menderita penyakit jantung koroner. Nah, berikut beberapa tips dari dokter spesialis jantung untuk menghindari terkena kolesterol tinggi. Rumus 035, 140, 530. 0 pertama berarti 0 rokok,
karena rokok dapat menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah sehingga memudahkan LDL masuk. 3. Memiliki arti jalan atau jogging 3 km 3 kali seminggu selama 30 menit. Kemudian makan 5 porsi buah dan sayur yang beragam dan memiliki serat yang tinggi setiap harinya. 140 menjadi indikasi batasan maksimum tensi. 5 berarti hasil lab kolesterol total tidak boleh melebihi 5 milimol. 3 berarti hasil lab kadar LDL tidak boleh melebihi 3 milimol. Dan 0 terakhir memiliki arti tidak boleh obesitas. Nah, bagaimana? Tidak begitu sulit, bukan? Yuk, mari mengubah pola hidup kita untuk hidup yang lebih sehat. Laurencia Gata, Lastonga Pebro, Jakarta.